Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilyal TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, ada kabar terbaru nih dari salah satu sahabat kita, Maya Wulan 71. Di mana di sini ada beberapa artis Korea yang disandingkan dengan Ayu Ting Ting karena pesona kecantikan dan juga busana-busana yang ia kenakan. Di sini Maya Wulan 71 menuliskan, emang style mereka enak dilihat, model gaun bajunya simpel dan juga elegan. Tapi menurut aku, karena aku cewek Indonesia, suka banget kalau ngelihat cewek Indonesia pakai kebaya batik di acara-acara resmi di kancah internasional atau dunia. Yang pasti kelihatan lebih anggun, cantik, luas, jadi bisa jadi pusat perhatian kaum Adam di dunia. Hahaha. Salah satunya adalah Ayu Ting Ting, pemirsa, yang disandingkan dengan dua pemeran gadis cantik dari Korea Selatan yang sangat luar biasa. Penampilan, gaya, dan juga wajahnya sangat luar biasa mempesona. Inilah artis-artis Korea yang disandingkan dengan Ayu Ting Ting, yaitu Son Hye Kyo dan juga Kim Ji Won. Dari penampilannya, sahabat semua suka yang mana nih, Ayu ataukah dua artis dari Korea Selatan tersebut? Kalau Mimin pilih yang lokal-lokal aja nih ya, karena memang sudah cantik dari lahir. Untuk Son Hye Kyo dan juga Kim Ji Won memang sangat luar biasa cantik banget, pemirsa ya. Gak salah nih disandingkan dengan Neng Ayu, memang yang luar biasa juga. Meninggalkan Neng Ayu bersama dengan dua artis Korea yang sangat luar biasa cantik, di sini ada kilasan balik nih dari Lapor Pak, di mana Ayu Ting Ting di sini didatangi oleh Fabio, sang pembalap luar biasa yang memang sengaja nih pengen ketemu Ayu di Lapor Pak, pemirsa. Wah wah wah. Dan kabar punya kabar, Fabio kembali lagi ke Indonesia. Apakah akan bertemu lagi dengan Ayu Ting Ting? Kesenggol dong. Kita doakan yang terbaik untuk Neng Ayu, semoga karirnya semakin melejit. Haha. Dan memang Ayu salah satu artis Indonesia yang kerap kali didatangi oleh para artis luar negeri yang memang penampilan dan juga gayanya yang sangat luar biasa cantik dan juga ramah. Informasi selanjutnya nih pemirsa, meninggalkan Mas Fabio yang memang luar biasa ganteng, di mana di sini ada informasi selanjutnya, lagu terbaru Ayu Ting Ting Jangan Ya Deh Jangan. Alhamdulillah hari ini trending 3 di YouTube dan juga beberapa channel dunia maya yang lainnya nih pemirsa, semuanya sudah nengkreng nih ya. Tinggal kita tunggu nih besok bisakah menjadi salah satu lagu favorit yang akan menduduki YouTube Indonesia dan juga dunia maya yang lainnya nih. Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Semoga lagu-lagu Neng Ayu bisa selalu dinikmati oleh insan-insan dan juga para penggemarnya di seluruh Nusantara, khususnya di Indonesia. Ayu Ting Ting kembali nih yang merilis lagu terbarunya Jangan Ya Deh Ya, dan ternyata bisa dinikmati oleh para penerima musik, dan alhamdulillah semuanya mendukung karir Ayu, terutama para sahabat. Dan terlihat di sana ada tingkah kocak dari Nurul Agi Rustami, pemirsa, yang sedang menghibur Neng Ayu yang hari ini alhamdulillah ya. Informasi juga dari Suara Bintang Record, di mana di sini Ayu menduduki peringkat ketiga. Lagunya masuk trending 3 untuk kategori musik dangdut terfavorit. Oke, sama semua inilah ya video klip Ayu yang dinobatkan sebagai video klip terlucu di mana
Nah, di sini ada beberapa artis senior yang ikut nimbrung dalam video klipnya, salah satunya Wendy Cagur, Ivan Gunawan, Peggy Darwanti, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Yang penasaran, cus langsung aja deh ya, cari nih lagu terbaru Ayu Ting Ting yang judulnya Jangan Ya Dek Ya. Dan informasi selanjutnya nih, mengisi kekosongan dan juga kekompakan, tak lupa Ayu Ting Ting memposting TikTok terbarunya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ada Ayu dan juga si cantik yang tak kalah gemoy, yaitu Kiki Saputri, Hesti Purwadinata, dan juga ada Kak Boyen juga nih yang ikut nimbrung nih bersama dengan Ayu, Hesti, dan juga Kiki. Ahaha, gaya mereka memang kocak luar biasa. Dari Hesti Purwadinata, selalu sukses nih buat single terbarunya yang berjudul Jangan-jangan si Deni Yadu Jangan Ganggu nih. Haha. Inilah kocaknya Ayu, Kiki, dan juga Hesti yang selalu bersama. Semoga persahabatan mereka akan tetap terjalin selamanya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi-informasi terbaru yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Pastinya datang dan hadir dari Ayu tanpa editan nih pemirsa. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa terus tersenyum untuk orang-orang di samping, di samping kanan kiri kita, dan pastinya di sekitar kita. Semoga sahabat yang menyaksikan cuplikan ini mendapatkan keberkahan dan pastinya mendapat rezeki yang halal dan berlimpah sehat selalu. Oh ya sahabat semua, Mimin doakan semoga kita semua selalu sukses. Selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.